yang namanya lauk daun ini adalah upaya untuk membuat orang sehat. Kita tahu daun-daunan sayur-sayur itu banyak mengandung vitamin. Jadi bisa mengandung itu ada suaminya atau enggak itu enggak jelas, itu pokoknya mengandung banyak vitamin. Karena itu sekarang programnya adalah program lauk daun. Tapi kalau tiap hari cuma lauk daun, ya pusing guys. Ya enggak. Jadi biar enggak pusing ya harus ada teman-temannya. Ibarat kata makan daun saulere, harus ada proteinnya juga. Supaya badan sehat dan penuh tenaga bisa menghadapi virus daripada corona. Oke, paham? Paham? Tidak. Waduh. Oke, udah sekian dulu. Sampai ketemu lagi bersama Terlucu. Jangan lupa subscribe. Biar apa? Subscribe biar apa? Oh. Subscribe biar high.